Oke teman-teman, saya akan melihat pabrik ikan cuek. Di sinilah tempatnya. Itu apaan bang? Oh kalau mau itu mau tongkol tuh cakep. Udah tinggal goreng. Ini masih mentah. Ini masih mentah ya? Iya. Oh iya. Kemarin ini oh iya emang begitu ya? Iya. Yang segera nggak ada bang? Ya? Tongkol segernya. Tongkol segernya ada ini. Termasuk semua itu. Enggak, yang kemarin beku. Yang beku? Iya udah masuk semua. Oh ke lesoran? Kayak gitu tuh, udah kerebus. Oh, udah kerebus. Oh, iya. Iya, buat cuek. Iya. Jadi ikan yang segar itu untuk cuek? Iya. Oh, gono. Kalau cuek emang segar, kalau nggak segar mah jelek. Iya. Masih mentah kemarin, mentah. Oh, iya, masih mentah dia. Tempat saudara katanya udah ketemu. Wow, ini pembakaran ya? Iya. Luar biasa. Iya. Kemarin beli dua ya, gede. Sepasinya gede itu. Nah, ini ikan cueknya ya? Iya. Ini udah direbus ini, Pak. Iya, udah direbus. Ini tadinya Pak seger ini kan ya? Seger ya. Oh. Kayak itu yang udah ditaliin tuh. Oh, ini dia. Itu yang masih seger itu. Ini siap rebus itu ya. Iya. Udah diikat-ikat sama direbus. Iya. Direbusnya sama gini-ginian ya, Bang? Iya. Mau direbusnya ini kuat banget dong berarti ya keranjangnya ya? Iya. Ini besi. Bukan. Oh iya. Oh, ini sebenarnya ikan seger loh, Kang. Iya. Kalau ikan cuma kalau nggak ikan seger mah aja. Iya. Ini mah lebih seger dari ikan basah. Kamu beli yang kayak gitu. Itu kalau potong. Walik iwak. Merah lu. Iya merah. Pasti ya. Walik iwak. Untuk cegurna. Ngerceng-ngerceng bahasanya ke Yarung Pedang ya? Hah? Kemalang. Oh, Kemalang. Iya, bahasanya sama kayak Kedah, Kemalang, Pekalongan. Oke, jadi ini teman-teman yang akan dibuat jadi ikan cuek. Katanya ini persiapan. Iya benar. Ya, kalau udah gini awet ya. Udah direbus gini awet ya. Nih. Bonus satu. Ini banyak banget masalah. Banyak banget sih, Bang. Ini saudara Mamang Tata. Ini berapa? Saudaranya dia masih di Tatang. 50.000 banyak. Kalau cuma buat jualan dua, kalau buat makan enggak apa-apa. Enggak, ini buat makan. Beneran Bang ini banyak banget. Dia mah orangnya baik. Ntar saya bilangin Bang Tatang loh ditambahin. Semoga tambahin. Tapi coba kalau mau makan tiap malam silakan kalau saya pada kalau nambahin satu mah kurang, Bang. Iya. Ya, makasih ya. Praktis. Ya Allah, banyak banget ini. RSUD kan ada jalanan masuk ke dalam tuh. Iya. Resep banget ya. Bukan itu ya. Apa? Jalan apa sih itu? Sawangan Jati. Bukan atasnya ya.
bambu-bambunya juga ini. Bogor ini? Oh, Bogor. Iya. Jauh banget. Woi, Bogor mah deket. Ini yang dari Semarang. Ada. Oh, gitu. Ini. Dari Semarang, dari itu, Rembang. Ya, resep Kang, sini Kang, bikin video Kang. Pesan sambilnya nggak ngomong kemarin. Iya. Banyakin gula sama kecapnya. Gitu. Mm-hmm. Cuma cabai melulu. Terus. Iya. Ini biasanya udah dari sini masuk pasar-pasar ya, Pak? Iya. Kalau ikan cuek mah disangkanya orang itu ikan jelek. Iya. Padahal kalau ikan jelek enggak bakalan jadi cuek. Iya. Ikan basah aja yang kelihatan seger, kalau dicuek hancur. Iya. Kalau ini mah yang udah bersih, kalau enggak seger enggak bakal jadi cuek. Iya. Mainnya air panas. Awet ya. Di mana, Bang? Di itu ya, Warangke. Iya, Warakamal, Warangke. Yang juga ya, dari sini ke sana. Iya, dikirim ke sini. Cuma kalau nggak seger nggak bakal jadi cuek. Iya. Awet ya Bang ya cuek ya, kalau udah dibikin cuek. Nggak awet kan, nggak pakai pengawet. Cuman kalau taruhlah dimasak sekarang, uh-huh. Paling nyampe besok sore. Iya. Udah besok sore udah basi. Udah basi ya? Udah nggak ini. Iya, dibersihin dulu itunya. Bersihin tulangnya dulu. Tulang-tulangnya. Oke, Bang. Kalau nggak dibersih, kalau nggak direbus lagi licin. Iya. Basi. Oke. Iya. Oh, ini tempat pembakarannya ini. Itu ya, ah. Baru ketemu lagi udah lama. Iya. Kemarin itu pas ibunya ibu meninggal, dia baru itu